Emang doyan kita tadi dah ya. Enggak. Ternyata pedas kita beda. Level pedas kita ternyata beda, guys. Assalamualaikum. Hai, hai teman. Hari ini kita mau makan pop mie versus mie sedap. Buktikan ya, yang mana yang paling pedas? Apakah si pedas doer? Apa sih rawit bingit? Soalnya kata orang-orang katanya pedas banget. Penasaran banget kan? Langsung aja ya. Sebelum makan kita berdoa dulu. Kita aduk ya. Aduk dulu. Dari aromanya pedas banget yang rawit bingit. Ini yang rawit bingit. Dari aromanya sih pedas banget, cabe semua. Terus ini ada yang cabe semua. Ada yang kriuk-kriuknya kayak pangsit-pangsit gitu ya, deh. Iya, apa sih itu, Teh, Kak? Iya, yang kayak pangsit-pangsit gitu. Nah, ada yang ininya tuh. Dari asap-asapnya tuh cabe semua. Aroma teh bakal ada sayuran-sayuran gitu enggak ada, Kak? Enggak, cuma si kayak pangsit gitu. Kita cek yang si pedas doer. Ini juga sama. Takut Nih, tapi kalau si pedas doer itu kayaknya enggak terlalu seduar ini ya. Enggak, jadi dia enggak ada kayak si pop mie yang kayak si pop mie kayak si pedas sedap riwit banget yang ada pangsit-pangsitnya. Ini mah cuma apa sih? Cabe sama itu aja. Minyak. Oke, pengen itu dong. Dari aromanya ya kita bandingin. Kalau dari aromanya kayaknya pedesan ini deh. Enggak sih. Kalau aku sih ini soalnya ini cabenya nyengat banget. Oh, kata aku mah ini. Kalau kata aku sih ini lebih menyengat ini. Oh gitu. Soalnya kalau si ini cabenya kerasa banget enggak sih? Ya. Tapi ini juga sama, bingung kita. Ya udah cobain aja ya. Kamu mau coba yang mana dulu? Aku mau yang ini dulu. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aku coba yang si sedap rawit gitu ya. Kalau aku yang si coba lihat deh teksturnya. Kalau aku yang si pedas doer, teksturnya kayak ini. Tapi kayaknya lebih banyak cabe-cabenya yang mana ya? Kayaknya ya, yang si ini. Kalau ini enggak terlalu. Tuh lihat dari ininya. Tuh lihat ini banyak ininya yang merah-merahnya. Kalau si ini merah mana sih? Kalau merahnya sih merah ini ya, tapi ini mah kayaknya dari minyaknya gitu. Tapi kalau aroma menyengatnya ini. Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja ya. Ini juga menyengat. Kita bingung. Bingung ah. Kita itu nggak bisa nge-review ya, karena kita bukan food vlogger sebenarnya. Kita cuma makan-makan biasa aja, cuma buat happy. Emang doyan kita kali dah. Suapan pertama enak, masih aman lah, pedas tapi enak. Penasaran sama yang ini, harus dinetralin dulu nggak sih? Kalau menurut aku ini nggak terlalu pedas ya, masih bisa dinikmati gitu loh. Ini suapan pertama pedas tapi masih santai pedasnya. Oke, ini juga masih santuy banget pedasnya. Kita coba yang rawit bingit. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang ini agak panas itu ya. Aku belum nyoba. Aku baru dua suapan. Ya. Suapan pertama kriuk-kriuknya. Iya sih, langsung kerasa pedesnya. Tapi yang masih bisa dinikmati, enak juga. Belum tahu mana yang pedas soalnya suapan pertama yang masih bisa dinikmati. Aku tiga kali gitu suapan, tapi pedesnya masih yang pedes di dalam gitu deh, di tenggorokan gitu. Oke, terus kan ininya panas juga kali ya. Aku minum dulu buat ngenetralin nanti rasa si pedes doyernya. Masih aman. Biar dinetralin sama telur kali ya.
Kita coba ininya. Si keripik-keripik ininya. Enak. Tapi kamu langsung kayak gitu bisa ngebedain mana yang menurut kamu yang paling pedes? Bisa sih. Soalnya menurut aku dua-duanya pedes, tapi pedesnya masih bisa dinikmati gitu loh. Nggak yang pedes banget gitu. Okay. Udah dua suap, tapi ini lumayan panas juga sih bibir. Suapan ketiga sekarang di mulut aku udah nggak terlalu pedes. Udah agak netral lah ya. Aku mau nyoba yang si pop mie doyar ini. Masih bisa dinikmatin. Kalau dari teksturnya sih, yang si sedap itu kayak yang lebih banyak bawang, daun bawang, apa sih yang garing-garingnya gitu ya. Terus cabai kayak gitu, ini mah kayak yang polos aja gitu ya. Ya sih, soalnya sih ini ada ininya juga. Aku udah suapan kedua apa ketiga sih, lupa lagi. Aman. Kita coba kuahnya ya. Kalau dari kuahnya panas sih di sini. Tapi kalau menurut aku ini cabenya itu menyengat banget deh. Oh gitu. Kalau menurut aku enggak. Kalau menurut aku pas udah makan minum kuahnya ini, makan apa minum sih? Pas si kuahnya udah diminum, lebih nyengat ini sih. Panas di sini, mungkin karena si kuahnya juga panas ya. Heeh. Tiga sip ini. Ya. Pengen dibuka dong. Kamu lebih suka yang mana? Ini lebih suka ini. Aku lebih suka yang ini. Soalnya kalau yang ini panasnya di sini sih. Kalau yang ini biasa. Wow. Kalau yang ini menyengat banget cabenya. Kalau menurut aku ini yang nyengat. Pakai telur biar nggak terlalu pedas. Boleh sih, Bang. Pedas. Nah, kalau ini masih aman gitu loh kuahnya, nggak pedas sepedas ini. Jadi aku lebih suka yang ini karena ini terlalu pedas. Kalau menurut kakak, kalau menurut ini aku ini yang terlalu pedas ya? Iya, kalau menurut aku ini yang pedas karena aromanya nyengat banget, aroma cabenya. Kalau ini aromanya nggak terlalu menyengat. Kalau dibandingin ini ya. Kita berarti pendapatnya beda-beda ya. Kayaknya udah agak jelas sih guys. Pedes banget deh ini yang ini. Enggak. Ini enak. Enggak terlalu menyengat si cabenya. Coba kuahnya. Enggak. Tumben kamu. Enggak semenyengat ini loh. Kalau ini di sini panas. Kalau ini menurut aku ini nih doyan bibir ya, doyan. Dan cabenya bener-bener menyengat. Ternyata pedas kita beda. Level pedas kita ternyata beda, guys. Masih panas bibirnya. Kamu gak panas bibir? Dikit sih. Terlalu dikit. Udah tinggal segini. Mau netralin dulu. Minum. Saya nyobain lagi yang ini. Ini Dek, kata kamu ini yang paling itu. Dari aromanya juga ini yang paling menyengat. Ini mah santai. Ini
Gak terlalu pedes gitu loh kan? Ini yang pedes? Enggak. Nih, akhirnya kita coba ya kuahnya. Aku masih sanggup, masih bisa makan air yang si sedap ini. Tapi kalau yang si doyer ini, dari aromanya tuh udah pedes. Menurut kalian ini di sini loh pedesnya. Tapi itu aromanya ini menyengat banget loh. Tapi enggak pedes. Aku santai banget. Pedes? Enggak. Kalau menurut kalian boleh komen di bawah mana yang paling pedes, apakah si pop mie pedas doyer atau si mie sedap cabai rawit. Salah. Mie sedap rawit dingin. Kalau menurut aku sih ini yang paling pedes, juara ini paling pedes dari cabenya tuh terlalu menyengat ini. Ini sih masih bisa santai ya. Tapi kalau menurut Dede, ini yang paling itu, yang paling pedes. Dan ini santuy. Aku enggak nangis loh. Biasanya aku suka riwe kalau pedes. Boleh komen di bawah kalian tim aku atau tim Dede. Aku. Pokoknya buat kalian yang suka pedas wajib banget coba, tapi pedasnya masih pedas santuy, enggak yang pedas-pedas banget gitu, masih bisa dinikmatin, pedasnya enggak nyakitin. Terima kasih yang sudah tonton video ini. Terima kasih yang sudah tonton video ini. Semoga bisa menghibur kalian. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian supaya kita lebih semangat lagi dalam membuat videonya dan supaya YouTube kita semakin berkembang. Jangan lupa juga buat nyalain notifikasinya biar kalian dapat notifikasi setiap ada video baru. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, teman.